Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Priangan, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dan selalu ada dalam kesehatan lahir maupun batin. Untuk vlog kali ini, kawan-kawan, alhamdulillah saya sudah berada di kawasan Kota Tasikmalaya, tepatnya di tempat wisata daerah Situ Gede yang sempat diresmikannya kawasan ini oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Untuk pagi ini di hari Minggu tepatnya, kawan-kawan, saya akan melihat suasana terbaru di tahun 2023. Sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan, kawan-kawan. Jelas tempat ini bisa dijadikan tradisi munggahan. Dan saat ini hari Minggu, katanya pengunjung akan membludak sekali, kawan-kawan. Ikuti terus perjalanan saya di konten seputar pedesaan khususnya Jawa Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu pengunjung katanya ini dari Solo. Oh, jadi bukan kuliah di sini itu? Bukan. Main. Saya nunggu dari jam 5 tadi, Pak. Tak kirain 24 jam loh. Di Google kan 24 jam. Yang ini. Ini tak kirain bisa naik perahu. Kan subuh-subuh tak kirain ada sunrise ya. Iya. Jalan sampai sana diberhentikan. Apa kan hutan ya? Pengunjung dari mana gitu? Saya dari Solo. Oh, dari Solo, kawan-kawan. Jauh-jauh dari Solo untuk melihat ke Situ Gede langsung? Situ Gede. Bagaimana dengan Situ Gede yang sekarang, Bapak? Asik sih, asik. Speechless, nggak bisa ngomong lagi kayak gimana cantiknya Situ Gede. Kemudian
melihat ramah-ramah orang Tasik kan, yeah, mungkin asal-usulnya asik sih. Jadi okay, apalagi kayak tadi saya tanya mbak-mbaknya, "Mbak, ini kamar mandi di mana?" "Ah, di sana." "Ah, jadi kayak ada euforia." Iya. Yeah. Terus terus ah, tinggalnya di Tasik, di ya maksudnya sekolah apa kerja itu? Saya kuliah. Oh, kuliah. Aku support banget sih buat channel YouTube kembangkan. Saya support banget kreativitasnya. Oh, saya enggak. Saya spesial buat nikmati, enjoy my fucking life. Di dari Jogja saya startnya jam 7:30. Kemarin gitu. Tadi malam. Tadi malam. 7:30 sampai sini tadi jam 3:00-an, 3:30-4. Jam 3. Lumayan ya, makan energi. Ya, tapi ya, enjoy sih, bisa ya, tidur juga. Tadi gelap juga di sana, sedikit meditasi, relaksasi. Asik sih. Siap. Oke, terima kasih atas ya ngobrol-ngobrolnya ya dikit ya. Ya, terima kasih juga. Selamat menikmati keindahan Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Teman-teman masih di area Situ Gede, kawasan wisata Kota Tasikmalaya. Ya, di pagi ini masih suasana hari Minggu yang cukup cerah sekali, kawan-kawan. Kawan-kawan, saya sudah masuk di area bundaran Situ Gede yang dimana kawasan ini berbayar, kawan-kawan, tapi untuk saya alhamdulillah gratis. Dan bisa kita lihat banyak sekali ibu-ibu atau para ABG-ABG ada di sini, banyak yang jogging-jogging, berlari-lari, senam-senam pagi, kawan-kawan. Dan area ini, kawan-kawan, ini jalur perumahan Mangkubumi sekarang ini dijadikan banyak sekali para pejalan kaki yang menikmati suasana pagi yang sangat cerah sekali. Mantap. Thank you.
di sini teman-teman banyak sekali penjual keliling yang masuk ke area taman. Seperti yang di depan saya ini adalah alinya Kang. Oh, sanes kembang gula. Itu kembang gula sama itunya Kang. Oh, kembang gula. Di paling mana Kang? Kawitna. Banalarik. Di Banalarik. Yo, masih Tasikmalaya Kang. Masih. Ya. Kang kumasa tos ieu diresmikeun anak ku Pak Gubernur ieu kumaha icalan ta Kang? Lumayan ada aya peningkatan. Alhamdulillah. Kang ieu diicalna per biji Kang kumaha Kang itu? Ya 3.000. Oh, 5.000 bisa. Dan seperti ini kawan-kawan cara bikin gulali. Ya. Nyampe jam sabaraha Kang icalan Kang? Sampai asar. Sampai asar ya. Keliling wae nah seputar ini wae. Keliling di situ bangunan anyar. Itu untuk rame mah. Oh, bangunan eta nu sapali dinya. Oh, kalau siang begitu ya sepi. Oh. Kalau di sini mah pagi-pagi ramenya Kang. Kalau siang si Akang ini pindah ke lokasi yang kedua kawan-kawan. Yang sempat di yang datang Pak Gubernur itu ya. Oh iya 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 iya. Kang udah ya sukses selalu Kang. Mudah-mudahan lancar di jalannya Kang. Luar biasa, semakin siang semakin ramai sekali kawan-kawan. Banyak sekali pengunjung yang datang. Semakin siang semakin ramai. Dan di sini ada dua tempat ibu-ibu sedang jogging kawan-kawan. Sebelah sini dan sebelah sana juga ada. Dan ada pengunjung kawan-kawan di paling mana teh kawitna teh Cicariang Kawaru. Cicariang Kawaru masih Tasikmalaya teh. Terus sering nggak dia teh? Lumayan. Baru pertama kalinya teh. Kumaha pandangan teh teh tentang keadaan situ gede untuk sekarang teh? Bagus, jadi lebih baik lagi. Ya terus fasilitas-fasilitas tempat di mana nyaman? Nyaman. Dan ibu di paling mana ibu? Di Cikunir. Cikunir. Cikunir masih Singaparna? Mangkubumi. Mangkubumi. Sering kak dia ibu? Sering. Alhamdulillah. Sambil sekali. Iya, selalu sambil sekali masih sama keluarga ibu? Sama adik kakak. Adik kakak. Yang saya jalana terakhir usaha UMKM-nya lebih ditingkatkan khususnya bagi penduduk wilayah sekitar sini aja gitu. Ya. Jadi keluhan warga masyarakat teh banyak sekalinya Bu. Di antaranya jalan masih kene. Masih kene. Awon jelek. Awonnya. Gacang saya lah lokasi di pinggiran area situ gede sangat rusak sekali, parah. Ini sepanjang area Bu nya. Masih gilnya tekan saya nya Ibu. Masih awon sepanjang area. Iya. Bu tentang tiket masuk Bu, kadieu sabaraha Bu yeuh? 10.000 paling di bagusnya sih kayak dikurangi buang sampah sembarangan. Iya. Terus lebih dijaga kebersihannya. Mantap, mantap. Lebih ditata lagi biar lebih rapi, lebih bersih. Jadi buat pengunjung ya nyamannya teh. Iya. Makin nyaman. Oke teh, terima kasih teh.
Selamat menikmati di hari Minggu teh. Dan di sini juga teman-teman ada makanan yang unik sekali. Di tepat di depan area wisata Situ Gede. Namanya Thai Tea, kalau yang ini green tea. Ini teh dari original dari Thailand ya. Oh dari Thailand ini? Iya. Asam. Oh bahannya teh? Iya. Dipakai susu? Creamer. Oh creamer, iya. Oh harganya ya. Berapa teh? Ini ada yang kemasan 5.000, ada yang kemasan 10.000. Boleh teh yang 5.000 bikin teh? Boleh. Pengen tahu teh? Pertama es dulunya teh? Iya. Masukin es. Mau yang mana, A? Mau yang green tea? Kalau rekomend yang green tea. Yang rekomendasi ya? Iya. Yang boleh. Teh hijau, coba. Boleh. Oke kawan-kawan saya akan mencoba. Namanya lupa apa teh? Namanya minuman. Aduh, sulit banget kawan. Yang datang ke area Situ Gede di sini disediakan teh yang terbaru, minuman asal dari maka minuman Thailand. Makasih teh, belum dibayar. Bayar dulu, makasih teh. Sami-sami. Oke, semoga jualannya sukses. Amin. Lancar. Ya, makasih ya. Santai dulu sejenak kawan-kawan, biar gak panik, ngopi dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus ikuti perjalanan saya di seputar Situ Gede. Oke, let's go. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat Priangan Timur dimanapun kalian berada, yang selalu support dan terus mengikuti perjalanan saya di konten seputar vlog dokumentasi seputar pedesaan. Tidak lupa juga buat kawan saya yang di Tegal,
Terima kasih banyak atas peralatannya yang diamanatkan buat konten-konten untuk Priangan Timur Official. Dan yang di seputaran Tasikmalaya, terima kasih banyak kawan-kawan saya, diantaranya yang selalu support Kang Nurdin, terima kasih, yang selalu begadang terus sampai pagi untuk menyukseskan konten-konten Priangan Timur demi mencapai kesuksesan. Terima kasih Kang Nurdin. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Waktunya makan dulu kawan-kawan, dan saya akan pesan ikan bakar. Ayo,
yang ada di area wisata Situ Gede. Saya ini pesan ikan bakar kawan-kawan untuk disiap untuk sarapan pagi. Nah, kawan-kawan di sini di tepat di depan masuk pintu masuk terlihat ini ada warung nasi barokah menyediakan ikan bakar. Oke, menyediakan berbagai macam makanan antaranya bakar ikan, goreng ikan, ayam bakar, ayam goreng, nasi timbel, nasi liwet dan sebagainya. Ini berlokasi tepat di pintu masuk, kawan-kawan. Dan saya juga ini pesan kawan-kawan buat sarapan pagi. Makan dulu. Harganya terjangkau sekali kawan-kawan di sini. Ini tepat di pintu masuk area wisata Situ Gede. Tepatnya di hari Minggu. Pengunjung sangat membludak sekali. Terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber dan tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.